Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara mengganti akun Google di UC Browser. Ya teman-teman, jika kalian ingin mengganti akun di UC Browser, kalian bisa ikuti tutorial ini. Pertama-tama teman-teman masuk di UC Browser. Setelah itu di bagian ini teman-teman pastikan sudah tampilannya di beranda ya teman-teman. Kemudian kalian pilih icon profil di pojok kanan atas, di pojok kanan bawah maksudnya. Kemudian kalian klik masuk seperti ini. Dan saya akan login terlebih dahulu dengan akun Google ya teman-teman. Masuk dengan akun Google dan saya akan pilih salah satu akun Google saya. Di sini saya akan memilih yang ini ya teman-teman, yang Kang Pah. Nah setelah itu teman-teman, ini sudah berhasil login ya. Coba kita X terlebih dahulu dan kita refresh terlebih dahulu ya teman-teman. Kita refresh terlebih dahulu ya. Kita refresh dan coba kita kembali lagi di menu saya atau ikon masuk. Kita masuk, kemudian kita masuk dengan akun Google. Nah ini sudah masuk atau login di akun Google saya yang Kang Pah. Kemudian saya akan mengganti akun Google ini ya teman-teman di UC Browser. Caranya kalian bisa klik garis 3 di tengah bawah. Garis 3, kemudian teman-teman pilih ikon pengaturan di pojok kiri bawah. Setelah itu teman-teman pilih akun. Nah di bagian ini kalian bisa keluar terlebih dahulu untuk mengganti akun di UC Browser. Kemudian pilih OK. Nah kalian sudah keluar dari UC Browser dan kalian ingin mengganti akun Google yang lain, kalian bisa klik lagi yaitu masuk dengan Google. Kemudian teman-teman pilih akun mana yang ingin kalian masukkan, kalian ganti di akun UC Browser ini. Kalian ganti ya, misalnya saya yang sama ya teman-teman, yang ini tadi. Nah ini sudah berhasil login di akun Google Kang Pah ya teman-teman. Nah dengan begini kalian sudah berhasil mengganti akun Google di UC Browser. Semoga bermanfaat dan terima kasih.